uang buat bayar kurangan nasi Dede. Bapak bisa bayarin, Pak, sekarang nasinya, Pak. Alhamdulillah, ternyata uangku cukup. Tapi sebelum pulang, aku ingin membantu Pak Mul dan Bu Eni lagi. Pak. Assalamualaikum. Aku kakaknya dari Endang. Ya, kan aku dengar cerita dari Bapak, dari Ibu. Iya. Endang itu masih punya tunggakan sekolah. Iya, iya. Kalau saya boleh tahu, berapa ya, Pak? Dengan uang seadanya yang aku punya, aku ingin melunasi tunggakan biaya sekolah Dede. Semoga uang yang aku bawa ini cukup untuk melunasi semuanya. Iya. Jadi, Endang Mulyadi itu punya tunggakan waktu ajaran baru naik kelas 8 itu ada daftar ulang. Iya. Di sini Endang baru bayar berapa, Pak? 90.000. Ya, LKS. Jadi sisa juga semuanya itu 155.000. Oh. Iya. Jadi Bapak. Iya. Ini Anggi ada sedikit uang buat bayar kurangan nasi Dede. Iya. Bapak bisa bayarin, Pak, sekarang nasinya, Pak. Alhamdulillah, ternyata uangku cukup. Semoga kedepannya Bapak dan Ibu gak kesulitan lagi dalam membiayai sekolah Dede. Aku seneng banget bisa bantu keluarga Pak Mulyono. Bantuanku rasanya gak sebanding dengan kebaikan mereka selama ini. Sebagai ucapan terima kasih, aku punya kejutan buat Bapak dan Ibu. Ini kambing buat Ibu. Alhamdulillah. Kambing buat Ibu. Ibu kan dulu cerita sama Anggi, Ibu pengen kambing. Sekarang alhamdulillah ada rezeki, kambing buat Ibu, Ibu. Makasih ya, Nek. Ibu, kambing buat Ibu ya. Makasih. Pak. Iya, Bapak. Itu ada ayam. Itu ayam itu buat Bapak. Aduh, seneng banget Bapak punya kandang yang begitu besar. Sekarang seumur sayam. Insyaallah, Nek. Pak, gak usah nyarikan lagi. Iya, Nek. Berat Bapak rasa tentu dari ikan itu, tapi adanya kambing terus adanya ayam lagi, masya Allah, bersyukur benar Bapak. Juga jadi apa sama Ibu kasih rezeki, Anggi cuma perantara di sini ya Pak. Alhamdulillah. Luar biasa, banyak pelajaran berharga yang aku dapatkan di sini. Aku benar-benar tersentuh oleh kesabaran Pak Mulyono. Dan jadi bisa lebih mensyukuri apa yang aku punya. Ini sebenarnya Iya, Neng. Anggi dari Trans TV, Pak, program Jika Aku Menjadi.